Sorry, Kap. Nama saya Andre, saya dari Ngawi. Saya bekerja di Thailand, Santia Kok Yau Yai Resort. Saya alumni tahun 2016 dan saya mengenal NCL dari sosialisasi yang ada di sekolah-sekolah di Ngawi. Kesan apa yang Mas Andre dapatkan selama belajar di NCL Madiun? Pertama, tempatnya dan infrastruktur. Kedua, dosen. Ketiga, materi. Karena di NCL Madiun kita diberi materi-materi mengenai basic hospitality, baik itu F&B service, produk, dan lain sebagainya. Dan dalam jangka waktu yang cukup lumayan pendek, yaitu 1 tahun sampai 2 tahun pembelajaran. Peluang masa depan di Thailand cukup menjanjikan ya, karena di sana banyak lowongan pekerjaan dan kekurangan tenaga kerja. Kemungkinan kalau kita bisa ke sana untuk bekerja dan mencari pengalaman. Apa saran Mas Andre untuk siswa NCL Madiun? Oke, khususnya untuk siswa NCL, yang pertama belajar dengan tekun, kedua pantang menyerah dan terus semangat, keempat berdoa dan selalu berusaha yang terbaik untuk diri sendiri. Bagi saya, peran NCL Madiun sangatlah viral karena di NCL Madiun mereka membentuk kepribadian, karakter, dan attitude bagi para siswanya untuk siap bekerja di bidang hospitality. Mas Andre, boleh ya minta tolong mencontohkan ketika berbicara menggunakan bahasa Thailand? Ma, join tini di NCL Madiun, le rian ru riang hospitality, le ko pe tam ngan, pe inter kan, le pe tam ngan duai kan, ti pati thai kapum. Kapun kap, sari kap, wei run.